Selamat pagi teman-teman. Hari ini seperti hari-hari biasanya sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Sebelum sama. Covid, asune Covid menyerang. Hari ini mau ke Solo. Sudah sangu 600 nanti di hotel mau micat soalnya. Akhirnya kita berangkat ke Solo dan memulai setelah pandemi dan konser offline. Kini semua orang tahu siapa aku, menjadi duda merdeka seperti yang ku mau, terbebas dari semua ikatan yang menyebalkan. Aku mau ini itu siapapun, dan aku mau ini itu kapanpun, tak ada yang melarang. Tak ada yang mengganggu. Oke, hari ini kita berada di Colomadu, di pabrik gula Colomadu, Solo. Setelah sekian lama akhirnya merasakan ambu Sarnafil Kripto ya, terakhir itu kapan lupa. Kalau yang band yang lain sih kemarin udah ngerasain Sarnafil, tapi berapa kali ini band yang lain kemarin udah ngerasain mambu Sarnafil, sekarang baru teman-teman Breakboy ngerasain Sarnafil. Kalau event ini kan punya showcase, cuman showcase-nya itu ternyata band-bandan, jadi nggak ada clothing-nya sih. Hari ini main bareng Closet sama Rebellion Rose. Di hadir penonton kayaknya ini kota pertama, semoga membuka keran job tanggapan di kota lain. Ya ini semoga apa ya, jadi titik cerah mas. Jadi, bu menolong bulan depan kita ada job status ya. Amin. Titik pertama di luar kota kayaknya ya, event offline terbuka ya, offline. Oke, selamat sore menuju malam. Masih bersama tim Hura-Hura ya. Hari ini kita sudah sampai di Solo. Nanti malam kita main di Colomadu. Dan hari ini bersama teman-teman, saya Mas Ajat, Mas Bima, Mas Bimo Sakso, dan juga Mas Agus ada di kloter kedua. Hari ini ada keberangkatan dua kloter. Yang pertama itu kru 3 orang, ada Mas SG, ada Tepi sama Dio. Itu masing-masing megang player masing-masing. Di kloter pertama harus soundcheck yang player, aku dan Miga, sama ada Indra juga di additional player, sama yang ngebass si Dio. Jadi kita berangkat sesi kedua sore tadi dari Jogja pukul 3 sampai sini sekarang pukul 6:30. Waktu soundcheck tanpa brass section, karena brass section ikut yang di kloter pertama. Pokoknya kloter kedua. Ya semoga teman-teman di Solo dan juga bersama Breakball bersinergi ya. Intinya kita bersenang-senang kembali setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Semoga ada titik cerah sebuah per-evenan, khususnya per-band-bandan di Indonesia. Titik per titik sudah mulai muncul lagi. Semoga semuanya lekas full senyum ya toh. Karena dengan adanya gini kan perputaran ekonominya semakin bergairah lagi toh. Ya si talent, ya si CEO, ya pedagang kiri kanan, ya hiburan buat masyarakatnya ya toh. Mantap enggak? Mantap. Dan juga bisa ya itu tadi golek duit kabeh. Nah, aku golek duit. Masa gue kowe? Ya bayar utang lah. Biar enggak masuk angin, ya toh. Mengingat usia. Jadi kita harus tetap waspada. Akhirnya manggung lagi, naik mobil, kumpul di base camp,
jajan di Indomaret. Ngaktifin micet lagi. Bikin story kode-kode keluar kota. Seperti yang sudah-sudah. Barusan saya sudah menginstall. Oh iya deh. Barusan gue habis menginstall micet, bro. Setelah tak cek ternyata siapa tuh? Eki. Masuk apa? Eki siapa beda wong ya mesti. Revoide men. Revoide, semoga hari ini event pertama di outdoor ya mungkin ya. Kayak ya setelah pandemi ini menjadi event offline yang cukup sok-sokan. Yang dinanti-nanti semoga lanjut terus seperti Revoide yang sudah. Beberapa kali ini saya lagi agak sombong karena bawa hairstylist sendiri bersama hairstylist kenamaan yang sombong juga Mas Dika. Di mana-mana ada dia, lagi kayak tas kresek, lagi padet jadwalnya, keren pokoknya. Raubum. Keren sekali. Sampai jumpa di Brevoide berikutnya.